Diganggu hantu di kawasan parking kereta. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kisah kali ini adalah kisah daripada seorang doktor yang bernama Farid. So, Dr. Farid ni dia lewat datang pergi tempat kerja waktu pagi lah ya, waktu pagi, waktu siang. So, apabila dia lewat datang sekolah, dia tidak dapat parking di bagian staff hospital. So, mau tidak mau dia terpaksa parking di kawasan yang agak jauh daripada tempat hospital, bangunan hospital dia. Dan parking tu memang sangat jauh dan staff hospital tidak suka parking bagian sana. Nah, kerana kalau lewat malam, parking tersebut sunyi dan tidak ada orang. Tapi tidak ada pilihan, dia sudah lewat datang kerja. So, dia terpaksa parking di kawasan yang agak jauh dari bangunannya. Dan kawasan parking itu memang ramai staff hospital tidak suka. Tapi terpaksa. Dan dia bekerja hingga lewat malam. Kerana banyak laporan dan pesakit-pesakit yang perlu dia rawat. Jadi jam menunjukkan lebih kurang jam 1 pagi. Okey, 1 pagi. So dia pun balik ke rumah. Dan baru dia teringat yang parking, dia telah parking di kawasan yang memang yang agak jauh daripada bangunan hospitalnya. Dan bila malam, kawasan parking tersebut memang sunyi dan tidak ada orang. Kalau di awal paginya memang sesak banyak kereta, tapi kalau malam, ya semua orang sudah balik pulang, hanya tinggal keretanya. Jadi dia pun pergilah ke parking tersebut. Walaupun sudah agak lewat malam, dia tidak ada pilihan. So semasa dia berjalan menuju ke parking keretanya, ya dia sudah dapat rasakan ada benda yang mengikori dia. Ya, kita akan tahu tuh bila kalau kita jalan seorang-seorang kan, kita akan rasa macam ada orang-orang perhati kita. Dan bila dia cuba lihat kiri kanan, tidak ada juga ya. Tapi dia rasa macam seperti diperhati. Jadi dia lajukan jalan dia. Ya, jalan. Laju jalan. Tapi kalau ikutkan macam berlarilah dia cakap. Ya. Jadi sampailah dia ke parking keretanya, ke keretanya memang kosong. Tidak ada orang, yang hanya ada keretanya. Jadi di depan kawasan bukit. So dia parking beginilah ya. Jadi kalau dia mau keluar, dia kena mundur baru keluar. So dia pun bukalah keretanya, buka on engine ya. Dan dia perhatikanlah di tepi kereta dia, cermin kereta tepi dan cermin belakang. Keretanya belum ada lagi monitor apa CCTV belakang kereta. So dia manual lah tengok dari cermin belakang. So bila sudah dia nampak clear, okey, jadi dia pun tekan butang R, reverse ya, gear R, gear reverse. Bila dia nak reverse, tiba-tiba dia nampak ada orang di belakang, menyebabkan dia terpaksa brake mengejut. Ya, brake mengejut sampai terhantuk kepalanya di brake. Ush, dia cakap kan, ada orang di belakang pula tiba-tiba dia cakap. Dan bila dia perhati di cermin belakang kereta itu, dia nampak seorang macam apa ni, macam perempuan berdiri berbaju kurung putih dan rambut dia terurai. Tapi dia tidak nampak mukanya sebab yang hanya menyinari lampu brake. Lampu brake kan warna merah. So dia tidak nampak betul. Tapi dia nampak betul-betul memang ada orang. So dia berfikir, bila pula orang tu ada di situ kan. Dia tidak terfikir lihat benda yang bukan-bukan lagi lah. Ya, dia tengok. Jadi dia terpaksa semula pergi ke depan dan dia tunggu orang tu beralih. Tapi orang tu tidak beralih. Dia cakap macam mana ni ya, dia cakap tak mau beralih pula dia. Jadi dia tekan horn sekali lah, tit, dia cakap. Tapi orang tu tidak mau beralih juga. Jadi dia parking semula, dia buka seat belt dan keluar. Dia mau beritahu lah, suruh ke tepi sikit. Bila dia keluar, orang tu hilang. Tidak ada. Dia cakap, mana tadi belinya? Tadi betul-betul ada di belakang. Ya. Dia cek bawah kereta, tidak ada. Itu
baru jantung dia mulai degup-degup. Ah, dia cakap, ini yang cakap, tak best ni, dia cakap kan, tak best. Dia masuk kereta semula. Dia sekali lagi pandang cermin kiri kanan, belakang, tidak ada. Dia cakapkan macam lain tau. Dengar, ya, dia rasa macam tangan dia sudah mulai menggeletar, kaki dia sudah menggeletar. Okey, namun dia tarik nafas panjang-panjang. Okey, dia reverse semula. Dan bila dia cuba reverse, tidak dapat. Enjin dia macam dia rasa macam kereta itu berat. Macam berat, susah mau mundur. Dan sampai enjin kereta dia berdengung. Tapi tidak termundur-mundur juga. Dia pikirkan, kenapa pula ini dicakapkan? Jadi naluri manusia ni, walaupun tahu ada benda macam kita takutkan, tapi kita mau tengok juga. So dia tengok lagi cermin belakang kereta yang tidak ada apa-apa. Dia cakap, mungkin ada menumpang di belakang kereta aku ni, dicakapkan. Jadi dia tengok belakang kereta dia, tidak ada. Rupa-rupanya guys, handbrake dia lupa untuk turunkan oleh kerana kelangkabut, ya, kelangkabut. Jadi dia pun dia cakap, astagfirullahaladzim, dia cakap rupanya lupa turunkan handbrake. Ya, oleh kerana takut, panik, itulah yang berlaku. So dia turunkan handbrake dia. Dan bila dia mau reverse, guys, sekali lagi dia nampak ada kelibat lagi di belakang, menyebabkan dia brake mati sekali lagi. Dia cakapkan, Allah Akbar, cakapkan, ini memang bukan manusia ni, ini memang hantu ni, dia cakap. So dia perhati lagi, ya, kaca cermin di cermin belakang dia. Dia tengok, memang ada. Ya, memang ada sosok badan perempuan tengah berdiri. Dan dia sudah mulai takut. Memang dia tahu benda tu bukan manusia. Dan dia sudah, jantung dia mulai berdebar, tangan dia sudah menggeletar, dan lutut dia menggeletar. Dia sudah mula nak nangis. Dia cakap, ya Allah, kenapa aku diganggu pula ni? Dia cakap, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dia berfikir sama ada nak langgar hantu atau nak lari macam mana, dia cakap. Jadi dia nekat. Dia nekat, pedulilah, dia cakap. Aku langgar je lah. Apa-apa terjadi, hantam, dia cakap. Dan bila dia baru nak toleh, dia tengah tutup mata. Bila dia buka mata, dia toleh di cermin sisi. Tengok, dia tengok cermin sisi tu, perempuan tu tengah memandang sambil senyum di cermin sisi kereta dia. Terkejut, ya Allah, astagfirullahaladzim, dia cakap. Ya, terkejut dia kerana dia nampak muka perempuan tu tengah melihat di cermin sisi. Ya, dan dia dapat rasakan kepala perempuan tu betul-betul di sisi cermin dia dan menoleh kepada dia. Tapi dia tidak memperhati, dia hanya pandang hadapan. Dan di anak matanya ni, dia nampak perempuan tu tengah senyum dan tengah menjelirkan lidah dia. Dan dia dapat dengar bunyi lidah dia tu terkena dengan cermin kaca kereta. Dia cakap, apa ni, dia cakap. Lepas tu dia pasang butang, apa, gear reverse. Dia tekan minyak kuat-kuat sampai dia punya tayar tu yang okay, kata orang, berputar lah, berputar. Dan dia dengar bunyi dum, seperti ada benda dia langgar. Dia dalam ketakutan, dia berteriak, Allahu Akbar. Dan dia tekan horn kereta dia kuat-kuat. Dia pun tidak tahu kenapa dia tekan horn dia kereta dia kuat-kuat. Mungkin dia kerana panik dan takut, ya, Dr. Farid tu. Tiba-tiba ada orang ketuk cermin kereta dia. Cik, jangan horn, cik. Ini kawasan hospital, tak boleh bising, cik. Cik. Dia sambil tutup mata, dia buka. Allahu Akbar, rupa-rupanya pengawal keselamatan. Kemudian dia buka tingkap dan dia ceritakan dengan pengawal keselamatan tu apa sebenarnya yang berlaku. Dan pengawal keselamatan tu tidak pun sedikit takut atau cuak. Dia hanya senyum dan bagi tahu doktor tersebut. Dia cakap, doktor, kenapalah doktor parking sini, ya? Memang kawasan parking ni orang tidak berani untuk parking sebab memang banyak gangguan telah berlaku. Bukan doktor saja orang yang pertama kena, banyak lagi orang yang sudah kena. Dicakap, dikatakan kawasan ni dulu dia cakap kelapa sawit, dan ada seorang perempuan putus cinta dan telah bunuh diri
di kawasan sini. Nah, jadi banyak orang nampak kelibat wanita tersebut sering mengganggu orang-orang yang berada di kawasan situ. Dan pengawas keselamatan tu nasihat, kalau boleh parking di kawasan yang lebih terang, lebih ramai orang, ya. Dan elakkan untuk parking di kawasan situ. Dan dia beritahu lah kenapa sebab dia parking di situ dan apa sebabnya. So selepas itu doktor tu tidak mau lagi parking di situ dan dia pulang ke rumah seperti biasa. Dan dia pikir secara logik macam benda tu macam tak logik, sebab doktor ni biasa benda-benda yang logik lah, yang fakta yang biasa mereka terima. Tapi bila benda tu berlaku, dia menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan apa sebenarnya yang dia nampak dan kenapa benda tu mengganggu dia. So guys, itulah dia kisah seram di parking hospital. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.